buka di pauje sudah ada buka di pesta. Oleh sate untuk di pesta. Kamarnya bumi masih aja belum aja jam bosan. Jalan kita. Tapi anak tahunya sate pesta lemah. Dia tak ada banyak tahu, dia sakit. Dia tahu dia tak ada, dia sakit. Dia sakit je susah lho. Dah, dia sakit lah. Cuma kita ambil pada segi apa yang panggil. Dia panggil kesakitan ni. Dia pergi pula kepada urut ada berat, ada ringan. Panggil bilangnya. Apa dia di segi urut lah. Pada segi bomo ada dia tahu tak ni berat sikit nak ni. Tapi kadang-kadang dia tak royak. Ya sahabat tak boleh nak royak berat tak berat. Di mutubik, di mulut bomo dia menyusah. Habis tu kadang-kadang waris tanya setara mana. Tak apalah, kita perubat sudah. Dia tak saya royak. Kalau royak dia susah hati. Nah, habis kata bukan semua turut tahu tu boleh royak. Dia kena pandai pula sekali lagi tu. Dan bomo dia tengok penyakit. Dia berubat ke. Ataupun dia katalah penyakit ni kena buat gini. Mengikut kedah. Itu dah. Dia tak wayak. Berat ini tak wayak. Jadi makna kata pulang kepada berat ringan. Tapi pada asal kelimahnya sakit. Sakit. Pak kita pulang lah. Sakit saat ini tu. Ambillah sakit. Susah tengok siapa belah. Ada siapa kena. Macam-macam lah sakit tu. Maka tak kalau tu kita naknya sini. Apabila sakit. Boleh. Semaya tu jamur. Sebab apa? Sebab tengok orang dalam sapi tak ada sakit hali pada tu, tapi masalah kita satu bagi kesusahan. Pas tak ada kira pula, cuma kira kata apa marhalah kita sapi tu. Siapa dua marhalah. Ada pula kata dekat pada tu. Tapi kita tupu pada mazhab kita dua marhalah. Tempat kita nak pergi ni lebih kurang 90 km agak sampai siapa dua marhalah. Tu tak ada sakit apa hali. Tapi kecemasan dalam perjalanannya faqit antum minal azab. Walaupun kalau kira tak ada nak kira tu zaman dulu zaman jalan kaki nampaklah la ni kereta tak serupa jalan kaki tak serupalah dari segi hak ni berjalan kaki berat cara berjalan kaki tapi yang lebih segi lain. Orang berjalan kaki nampak penat lambat siapa berjalan kaki tapi di segi kesihatan tu dia dah jadi lasak. Oh, kita pergi dengan lagu ni 4-5 jam perak lagi tapi turun juga. Jadi ayat tu susah segitu senang. Jadi ala kulihat dalam hadis sebutnya iaitunya apa dia musafir itu yang satu bagian daripada kesusahan. Maka dia beri kemudahan bila cukup syarat. Maka masalahnya sakit. Sakit jadi khilaf. Maka kilah dalam mazhab kita Syafi'i sendiri pun ada kaum mengatakan boleh. Tilik pula pada umur ayat Allah Taala tidak menjadikan dalam agama kepicikan dan kesempitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj antara lain. Dan Allah Taala kata mengenai dengan puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kehendak dengan kamu tak ia mudah. Allah tidak kehendakkan kamu dengan yang payah. Kenapa dah berlepas payah Allah tak kehendak. Tapi semaya kena semaya semata lagi ada akal. Apabila semaya semata, cuma kaifiat itulah dikendal situ. Hak pak dikosa boleh pendek buat dua. Hak dalam waktu masing-masing boleh himpun. Lepas tu hak balik kawan kata tak boleh jamak tu. Dia tangguh hadiah hak jamak. Jamak rupa. Takhir ke semain zuhur. Bersudah risalah. Masuk asah, mai asah lalu. Jadi, nampak rupa jamak. Kata-kata, jamak ni tu. Ambil asah, mai dalam zuhur. Kita semain zuhur, mai asah lalu. Berapa? Sahabat dalam susah. Itu pun dah lah. Bermakna suruh jamak selalu. Dia nak buat apa berdahan, nak buat apa tu. Lepas tu, sakit tangan. Sakit tangan, susah lah sakit. Sakit jari dah bila tu tak ada apa bomo lah itu kan. Tu dia. Itulah mana itlaq situ tu. Ya asalnya susah. Bila kesusahan bolehlah. Tu ni pedah. Pedah istilah ulama bila kita ni tak lepas pada ulama. Orang tak seikut ulama pun tak lepas pada ulama duk kata buah ulama lah kau tu.
Tapi saja degi kerah tak mesti urut ulama. Tapi hodok kata sama ulama belaka. Nah, kalau kata kita ambil hadis Quran, tak kita ni siapa? Katanya pula. Kita mutaba'ah no je. Ha kata. Ha baik je kita nak klik sana juga. Ha tu bila klik sana ulama duk khilaf di atas. Ha tu tu. Tapi dia kata tak lepas pada situ eh. Ha, jadi kesimpulannya bila kita dalam uzur sakit supaya apa tu nak jaga kita tak supaya kita ni takut tak semaya langsung. Ha, semaya kena semaya. Dengan siapa nak ambil bayi talib semaya juga. Ha, jadi ingat semaya. Ha, ni tak usah ke dalam sakit gini. Dalam siapa nak pergi buat haji tu ada tak semaya. Nak pergi buat haji. Nak pergi buat umrah. Dia tak tahu nak buat umrah. Tak semaya ada. Mana tak apa? Tak semaya. Ya orang lihat subuh semua temah dia. Tak? Ha, tapi kalau kalau orang lagi kat nu tu, orang lihat tak nak berhala halik kelik nak jadi. Dia halik kat gi ni, kadang-kadang kita terbaik sini mengarik tu. Dia lagi maya mengarik dia nu, jamuk. Tak? Muka kita dah hamak atas hari ya? Ada. Mengarik dah sini ni. Start naik kapal tu mengarik. Weh, niat jamuk apa kita? Tak den tak kira kan mengarik langsung gitu itu. Di sapa sana kalau kira kita terbas sini pukul ni. Ha 8 ataupun 9 je. Ni 7 8 9 10 11 12 1 2. Je kita 2 tengah malam. Dah lagi. Lepas tu hundur kelik pula 4 je. Ha siapa ni pukul kan ha. Pukul pukul 2. Lepas hundur kelik 2. 1 12 11 10 di sana. Dan itu kan? Tak ada ide lagi lah pukul 10 tu. Haa, hak tu lagi tak apa. Dah maya mengarik insya dia ni. Jodoh dan sebagainya. Nak, biar kelik, biar kelik. Kelik yang kelik tu biar malik. Sudah maya sana tak apalah. Maya siap-siap. Haa, kelik tu sungguh mentah cerah. Haa, cerah-cerah tak kapal tu. Tempat subuh masuk tak kapal tu. Lepas itu nak tubik alih. Subuh masuk, hantar dah tubik alih pun. Haa, lepas itu nak buat kawan. Maya. Pak nak maya ke mana? Maya lagu semaya tu. Tanya maya lagu mana? Ni buat tak reti boleh. Tanya maya lagu semaya tu. Pak nak rokok tak boleh. Buah boleh buat tu. Es maya. Es maya ada. Buat jauh ada. Tak ada. Tak ada. Maya. Nak semaya. Kalau boleh belakang. Kadang ada kapal. Kita kalau kata sewa lah. Ada kapal catat. Ada pun tempat. Boleh semaya cuma oh di belakang. Kalau duduk depan, patut boleh jemaah. Oh, gila jemaah oh, boleh. Apa tak boleh juga? Ada tak kursi. Tak ada maya pun. Maya je panggil. Ra'i waktu. Fakir dia tahu ra'i. Lepas tu yang ada lah. Nama kita tak tinggal semaya. Maya tak, tak kursi. Oh ni senang. Nak tanda maya lagu mana? Oh ni lagu ni senang. Itu kan? Allah. Ya Allah. Allah. Senang. Assalamualaikum. Kapal kau anak ikut dia hadap. Kau itu dah semua Allah. Dah itu kan? Sudah. Haklik hari. Boleh di rumah siap itu ni. Ia ada. Subuh kita. Tadi. Nah. Kalau kau boleh semayang mula. Tak ada naik ada dah lah. Itu dia dek. Boleh. Mana? Dah tak ada yang ada kodoh. Kodoh. Dia gini. Dia panggil yang ada ni ada kelimah yang umum. Yang ada mana kena ulangi semula. Lepas ulangi semula dia melekapi dua. Melekapi ada dan kodoh. Yang ni kita semaya dah dengan tak mencukupi rukun syarat tadi. Apabila kita sapa ke tempat, oh waktu ada lagi. Pantu kata. Kita yang ada mana yang ada kita tertunai. Apa boleh kan siapa tu habis dalam waktu i'adah kita tu jadi kekotor. Tak ada kena niat i'adah. Kalau i'adah kena niat tu hak nung. Hak masalah kita semaya sah siap dah. Semaya sah siap dah mengari kita semaya sah siap. Ada-ada ramai jemaah pak kita. Rasa nak ambil jemaah dengan dia. Nak semaya sekali lagi. I'adah tu wajib niat i'adah. Syaratnya kena jemaah. Tu lain tu dah. Itulah.